Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini guys, hari Kamis ya. Hari Kamis dan ini masih jam 7, setengah 7 lewat 5. Jam 6 lewat 35 menit. Ini masih pagi ya guys. Pagi ini. Aku mau lihatkan situasi di depan rumahku ya guys. Ayo kita lihat ya guys, situasi pagi di depan rumahku gimana gitu. Mungkin kalau kalian pernah, pernah nonton videoku gitu ya sebelum-sebelumnya itu, mungkin kalian juga pernah lihat gimana situasi di depan rumahku kalau pagi hari gitu. Nah kayak gini itu, lihat guys tuh. Aku lihatkan langsung ya. Nah, kayak gini guys situasinya. Ini jam setengah 7 lewat 5 tadi ya. Ini. Tuh masih banyak burung guys, enak. Enak banget, dingin, enak, seger deh. Nah, ini jalan gang tempatku ya, Gang Bima, Gang Widura. Nah, masih ada pohon juga tuh, enak. Sejuk sih masih. Nah ini juga, jadi sebelah sini guys, sebelah sini nih, ini tanah kaplingan ya, sepanjang sampai sana tuh belum ada rumah tuh, belum ada rumah nih. Yang ada rumah cuma sebelah sana tuh buntu ya guys, sebelah sana tuh perumahan. Jadi gang ini buntu ya, sebelah sana sudah perumahan. Nah kalau yang sebelah sini, tanah sebelah sini, ini tetangga sama tempat rumahku ya guys. Nah sama situ juga masih kosong. Jadi gang ini, Gang Widura ini tempatku ini, cuma aku sama tetangga ini, cuma dua. Sebelah sana tuh juga belum ada rumahnya tuh, sebelah sana tuh rasanya dua juga tuh, dua kapling. Ini dua kapling. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya 6 buah rumah sebelah sini. Sebelah sini bisa berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 6 juga sih sebelah sini. Jadi sini 6 kalau penuh guys. Jadi bisa 12 rumah. Makanya. Nah jadi seperti ini guys situasi ini, kondisinya. Tuh. Sebelah sini masih ada pohon-pohon ini. Aku juga bingung ya, yang punya tanah ini loh, nggak dibersihin gitu loh maksudku. Tuh kayak gini kan sayang banget tuh. Harusnya kan dibersihin minimal, atau patoknya dikasih lah gitu. Ini kan pada hilang nih, patok-patok batas tanahnya tuh nggak tahu kemana. Nggak tahu yang punya nih kok cuek-cuek aja ya, yang punya tanah ini. Kalau punya tanah kan harusnya dibersihkan, minimal ditanamin apa kayak itu, tanaman yang bermanfaat. Biar tahu bahwa itu punya dia, tanah dia. Kalau gini tuh kayak tanah liar gitu kan tuh ini. Nah, kalau ini nih, kalau ini dia kasih patok tuh dia. Nah, gitu guys. Nah. Seperti itu guys kondisinya ya rumahku. Dan ini tuh masih mendung tuh harinya tuh, awannya mendung. Setengah 7 belum kelihatan matahari ya, mungkin apa karena mendung ya tuh. Mataharinya nggak ada, nggak kelihatan setengah 7. Nah ini di samping rumahku guys. Nah gini. Jadi di belakang rumahku tuh juga masih gitu ya. Tanah kaplingan tapi ya tadi belum ada rumahnya juga tuh. Tuh sayang banget ya, di belakang tuh tanah kapling semua tuh guys, sama kayak ini gang juga, cuma belum ada nama gang, cuma disitu nggak ada jalan gangnya, ini belum ada, nggak dibuat sih. Sebelah situ juga punya punya tanah orang semua guys ini guys, tapi itu tadi mereka tuh punya tanah tapi nggak dirawat gitu ya, minimal dibersihin kayak ditanamin apa gitu. Aneh kan mereka-mereka ini guys, punya tanah nggak dipelihara gitu.
Itu bunyi apa itu? Masih bunyi bunyi binatang apa itu bunyi? Nah, gini guys, situasi di rumah pagi hari ya, di halaman rumah, depan rumah. Gini. Halo guys tuh. Sejuk sih guys, enak. Tapi masih sejuk, enak banget. Polusinya tuh enak banget, seger lah. Ini kucing ini maaf banget. Enak, seger, seger. Maaf di sini. Ini. Seger banget, seger banget. Soalnya kayaknya habis hujan di malam tadi, guys. Ini basah. Tuh tanahnya tuh basah. Seger, 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 enak. Udaranya cepi, nggak ada angin ya, guys. Nggak ada angin sama sekali. Oke guys, kita masuk aja dulu ya. Masuk ke rumah aja dulu. Sejuk, 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 enak. Tuh, gini guys. Oke deh. Halo guys, ini aku lanjut. Ya, tadi udah lihat-lihat depan rumahku ya. Kayak gitu situasinya kalau pagi hari. Dan ini aku mau berangkat kerja. Jadi sebelum berangkat kerja aku masak sarapan dulu, biar semangat kerjanya, biar nggak loyo. Jadi kita semangat. Jadi kita sarapan dulu ini. Nih, nah ini ikannya, ini sayurnya. Itu ada yang sembunyi-sembunyi guys. Nah, jadi ini mau sarapan dulu baru berangkat kerja guys. Oke ya guys, aku mau sarapan dulu. Oke guys, kita sarapan dulu nih. Sayur kangkung tuh, sayur kangkung, sayur tradisional. Tumbuhnya paling mudah dan aku suka. Kangkung dan ini ikan, ikan ayam tuh. Ini kalau dijual kan tekat, kentaki bisa mahal. Kalau buat sendiri ya gitu. Oke guys, apa sambalnya? Minumnya ini guys tuh. Ini dulu ya. Sudah dingin minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan ya guys. Oke guys,
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sudah sarapan pagi ya, sudah kenyang, jadi sudah semangat untuk kerja. Oke, itu aja guys kegiatan hari ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share, dan ditekan loncengnya. Oke, dah.